Terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari istana, dari Setmil Pres tadi yang sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari istana, dari Setmil Pres tadi yang sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri.